kuning. Ini kuning kan? Apa ya? Itu kayaknya warna pink deh. Oh. Gini kan ya, Esa? Jangan nanya deh. Kan kita saingan. Lah ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutannya. Kembali lagi bersama aku dan Bara. Di mana? Di vlog Bara Valentino. Di vlog Bara Valentino. Hai guys. Kembali lagi sama aku dan Esta Pramanita. Seperti biasa, kita mau vlog apa hari ini? Kita rencananya mau waxing sama mau menghabiskan waktu sama Bara pokoknya. Tapi yang waxing kita dari tadi belum nemu ya. Kita udah berusaha. Waxingnya itu tempatnya nggak boleh ngevlog, nggak boleh videoin. Yang boleh masuk itu cuman perawatnya sama yang mau waxing. Jadi Esta nggak boleh sama kameramen nggak boleh. Jadi sekarang kita mau apa? Jadi aku request ke Bara, aku pengen ngewarnai. Esta tuh pengen banget yang apa tuh? Itu pokoknya lilin-lilin gitu, pokoknya seru banget. Nanti kamu cobain, kamu belum pernah? Belum. Oke, nanti sama aku kasih tahu. Nah hari ini bakal seru banget sama Esta. Oke, let's go. Jadi karena takutnya nanti di luar di mallnya nggak boleh ngevideoin, kita opening dulu di sini. Yes. Tapi di dalam kita colong-colong ya. Iya. Di dalam kita colong-colong. Oh, akhirnya kira maunya apa sih? Jadi tempatnya di sini guys. Anjala. Tempatnya di sini. Tunggu dulu, aku pilih dulu. Oh, pilih dulu. Kamu pilih, aku pilih sendiri. Kamu ini aja gampang. Lagi milih apaan kabar? Aku mau milih gambar buat diwarnain. Tapi bentar dulu, yang mana kamu? Pokoknya aku ngeliat ada mbak-mbak gambar kayak gini bagus. Iya, belum tentu kamu gambarnya bagus juga. Aku ngeliat ya kan, kemarin kayak ada pelanginya gitu. Kemarin gagal soalnya, jelas banget ya? Udah, tadi ada 3. Tapi udah yuk, udah habis. Udah. Ini nggak mau. Ini apa sih? Aku ini aja deh. Kamu apa pilih? Kita apaan? Terserah aku. Fix itu. Aku fix ini. Apa sih ini? Jangan ambil punya aku. Apa sih? Ini beruang. Ini beruang. Ini ada cake. Ada ini, ada ini, ada ini. Ya, sebutin dong apa itu. Aku ada ini, ada ini. Ini balut udara. Ini apa sih? Mbak pilihin ini? Dong yang gampang. Bi. Ini. Jelek banget sih kamu pilihannya. Ikan aja nih. Ya udah ikan. Kurang kreatif ya kamu. Ini aja nih. Strawberry, ada keranjang, ada mushroom. Udah katanya nggak suka buah kamu. Mushroom bukan buah aneh. Enggak kan ada strawberry, ada apa? Ini lucu gak sih? Ya ini lucu. Tapi ya nggak susah ya? Enggak, ini nggak susah, ini nggak susah. Susahan aku lah. Udah fix. Ntar dulu. Ini penguin ya? Ya ini. Kalau di sini nggak ada tuh yang benar-benar penguin harus warna ini. Iya maksudnya nggak, aku mau tahu ini penguin. Iya. Ini laba ya? Laba. Ini laba. Ini laba juga. Bukan. Kayak itu kayak apa sih, kelinci gitu, tapi kartun itu kan? Ini kartun-kartun atau serah mau apa? Ini beruang. Beruang. Ini rumah-rumahan kayak masih jamur. Aku ada bisa. Bunganya. Ini bisa lama banget ini mah. Enggak, lebay lo hidupnya. Ready? Ready. Yang lebih gampang gak sih? Nah, ini kak. Ini aja. Itu apa kamu aja, aku gak mau. Apa namanya itu? Hello Kitty. Hello Kitty. Esta, by the way guys, Esta kamarnya Hello Kitty semua. Apaan, Cinderella? Oh, ketahuan. Nanti kalau misalnya kita warnain, abis diwarnain nanti jadinya kayak gini. Ini lucu, kamu ini dong. Esta, kamu ini aja lucu loh. Ya udah dibukain lagi. Ini punya aku, kalau mau kamu aja. Kamu jangan mempengaruhi aku. Ikan, ini mermaid, ikan. Lagi di oven dulu. Ini lucu. Yang mana yang lucu? Lucu tapi susah, nggak mau. Udah. Kamu kan orangnya sehat. Ini aja. Ya buah, ini lucu. Buah loh, kamunya kelamaan pasti. Ya udah nih. Yang gampang aja bro. Oke baiklah, jadi kita akan memulai permainan ini. Kita sudah memilih gambarnya, terus sekarang ada banyak warna.
keluar di sini kita harus warnain sesuai mau kita. Jadi di sini tuh nggak boleh kayak ini wortel harus warna oranye, enggak, ini terserah kita mau warna pink juga nggak apa-apa, kalau di sini bebas, nggak ada salah, nggak ada benar. Harus sekreatif mungkin. Kalau misalnya warnanya cuma gitu doang tuh malah jelek. Oke. Itu apa sih kamu gambar apa? Kalau punya aku buah semua ya. Ini nggak ada cepet-cepetan. Kalau mainnya Maista, trampolin, bluefin, ginian, siapa lagi sih? Ini. Time zone, fun world, gitu-gitu ya. Oke. Muda lu sama gua. Ada satu, dua, tiga. Apa sih? Aku mau putih, nggak ada warna putih. Norak banget sih. Mau dong. Ini warna putih. Makasih. Kita mulai ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini warnanya keluar semua. Langsung gagal, Lesta. Gak usah ngurusin punya gue. Salah. Ya. 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 Nah, itu yang taruh situ. Tung. Dari awal dia udah mulai bersih-bersih, berarti apa ya gue? Pada kamu nggak mulai apa-apa, mending aku. Gue mulai dari pisang dulu deh. Ini kuning. Ini kuning kan? Apa ya? Itu kayaknya warna pink deh. Ini kuning apa pink? Ya kuning lah. Pasti. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Oke. Gini kan ya, Esa? Jangan nanya deh. Coba kita saingan. Lah ini kan serius banget loh. Karena ini pertama kali aku mau nyobain. Madu warnanya kuning kan? Kawan, warnanya putih. Macam tak betul je budak ni. Ini bukan. Awas ya, aku cari dulu di Google. Madu warna, bentar. Madu warna apa sih? Di sini nggak ada, kalau warna madu persis nggak ada. Aku sampai lupa madu kayak apa sih? Coklat. Emang kamu mau warnain apa sih madu? Ini madu. Mulai dari sini belum kelar udah ke madu. Coba kelarin dulu. Ya udah dah. Lagi suka-suka orang. Gila. Suka-suka gue kenapa sih? Giliran udah gagal langsung pindah ke madu dia. Nih kamu yang ngilih ya, nanti jangan bilang punya gue lebih susah, punya gue lebih apa. Ya lagi susah. Punya saya sudah mau selesai. Esta kasihan banget. Yang pertama gambar apa itu Pak? Aku pisang dulu. Ya. Pisang kuning kan, bener kan? Iya. Pisang biru! Tuh kan. Kamu ada yang persegi gini gak? Punya aku ngadet. Ya, pinjem ya. Ambil aja. Apaan tuh? Warna itu pinggirin dulu. Ini. Oh, ini. Nah, ditaruh sembarangan sama dia. Bisa-bisanya. Kok bisa di sini curang, sih? Curang. Aku enggak curang. Kok bisa di sini sih? Justru kok singkirin dulu biar kelihatan gambarnya, dia malah bikin berantakan. Kamu sengaja naruh di depan gambar aku? Enggak, maksudnya kalau udah taruh di bawah biar kelihatan di situ. Ini kan satu punya aku. Kamu udah punya? Pinjem kali. Kamu lagi mau pakai warna ini? Nggak fair dong, minjem-minjeman mah. Lah, ini kan kita berteman. Tadi aja nggak boleh apa-apa. Sekarang giliran lo mau kalah berteman. Baru mulai padahal. Nggak mau kalah. Kata siapa gue mau kalah? Gue nggak mau kalah. Baru mulai padahal. Oke, sekarang mangga. Gue kan paling oke emang. Sa, kalau daun warnanya apa? Hijau. Hijau. Tumben ya pinter. Astagfirullahaladzim. Gara-gara lu ajak gue ngobrol nih, lu pasti sengaja kan mempengaruhi gue.
lawan gue lo di sini, kok anak kecil jadi. Setengah aku aja, punya kamu udah jelek loh. Apaan sih kamu kok gitu? Aku gak pernah ngehina punya kamu. Jelek banget. Pintar, bagus. Coba lihat. Iya, ngebel diangkat ya tangganya. Banget. Ih, jelek banget. Kok gitu? Hah? Kok gitu? Ini memang kamu apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Ente kadang-kadang ente ya. Strawberry berarti merah. Merah ke putih gak sih? Merah putih, bendera merah putih kali. Hitam ya? Titik-titiknya hitam. Hitam sama putih kan? Sama merah. Berarti merah aja, hitamnya udah ada nih. Iya gak? Oh iya benar. Ini yang menang yang cepat selesai duluan. Yang bagus keluar. Ya semuanya bagus kok. Lebih bagus pasti yang ada. Strawberry ada titik putih-putih juga nggak sih kalau nggak salah ada kecil-kecil gitu. Titiknya udah dari mbak itu yang hitam-hitam itu titiknya. Nggak kasih daun aja daun hijau. Wortel warnanya orange kali ya. Paling bagus deh dibanding sama punya barang. Gak bisa dibandingin gak sih punya lo sama punya barang? Iya. Punya lo kan emang paling jelek. Oh iya? Iya. Mari kita lihat komentar netizen. Oke. Balon darah yang tengahnya kosong. Iya dong. Sengaja. Kosong lah. Kosong kan gue? Balon darah sininya kosong kan? Maksudnya bisa aja diwarnain sama kamu. Kenapa? Aku gak mau warnain. Bikin kue Black Forest aja deh. Black Forest warna apa? Kenapa jadi lupa ya?
Hitam. Really hitam? Namanya Black Forest. Tadi aku mau kreasiin rainbow aja, rainbow. Warna pink lagi rainbow dia. Anda selesaikan aja punya Anda yang tidak kreatif itu. Gak diambil guys. Porter itu coklat. Akarnya kali dia masih nempel kali sama akarnya. Kan emang akarnya emang gitu. Iya deh. Aku mah gak akan ketawain tau kalau orang salah juga. Iya bagus. Tadi udah ketawa loh. Kapan? Kemarin. Itu bukan akar, Kak. Biarin aja. Itu daun, Kak. Tahu enggak ijo lu pernah makan wortel enggak sih? Malu makan wortel pakai pegang daunnya. Hai. Oke. Okay. Malah benar dia jadi kayak lebah. Guys, apel warna kuning ya. Karena di kampung aku kita punya pohonnya. Nah, nih. Mana? Ada enak loh, ini manis. Apelnya tuh rasanya manis. Mana nanti bleber? Hah? Kamu lagi cari apa? Warna lebah ya, Mas? Iya. Harusnya ada waktunya ya. Siapa yang paling cepat selesai dia yang menang. Ya masa yang menang tapi ngarang selain yang bagus. Ya emang harus gitu. Biar ya, seru. Tapi selain ada waktunya yang bagus juga, jangan yang ngasal-ngasalan gitu. Enggak juga. 1 2 3. Apaan? 1 2 3 itu. 1 2 3 coklat. Ini yang coklat, ini bukan coklat. Apa sih? Warna apa? Lebah mah bukan coklat. Itu tempatnya. Tempat apaan? Tempat madu. Bisa orange, bisa apapun. Eh, kenal apa ya, Gu? Oh, kayak gitu, Gu. Enggak, gambarnya itu. Gu mau lagi secelup aja. Ngasal. Kita lagi celemek. Pengen banget dia pakai celemek. Aku pengen pakai celemek. Aku ungu. Tuh, ini biru ya? Biru! Apa sih? Biru. Oh, biru. Sama ya? Itu hijau. Nggak jadi. Banget lah, aku enggak. Ini apa sih? Itu awan. Awan. Bagus putih apa coklat tua? Coklat tua ini enggak jadi ambil tuh. Ini
manggis, manggis. Ini apa? Manggis tuh warna krem kan ya kalau? Ungu. Hah? Ungu. Ini dong. Manggis keterong, warna ini ungu dong. Gelap. Kayak ungu campur hitam gitu. Jadi ungu gelap gitu. Ini dong berarti. Ini dong. Nanya mulu. Nyari di Google. Emang ketahuan? Emang ketahuan? Ya aku bilang nih, ketahuan dong. Emang ketahuan? Nah, dia ngomong sendiri gitu udah ketahuan. Ini awannya awan kartun biru. Yang buat warna orang lebih lucu sih. Badannya orang-orang itu. Awan dia nggak ada putihnya, biru, langit semua. Langitnya nggak ada awannya. Mana tuh? Langitnya nggak ada awan. Ya kan, Nisa? Apaan sih? Langit kamu nggak ada awannya kan? Iya, belum. Iya, maaf. Langit sama awan kamu beda? Hah? Langit sama awan beda? Jawab lo, tanya. Nggak ada. Jadi guys, punya Esta, kalian bisa lihat penampilannya sangat jelek, sangat-sangat jelek. Jangan ini, jangan mempengaruhi penonton, malah aku lebih bagus kok. Lah ini, lihat dulu tuh, belum digambar yang ini, warnanya jelek banget. Mana? Dikit banget warna ininya. Yang mana? Pinknya, yang ini. Yaudah, misi. Mbak juga bisa lihat, lihat deh. Penampilannya sangat-sangat jelek, pernah saya. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Apaan? Gak boleh gitu. Kenapa? Kan aku gak bilang kamu ini ya, kamu kan emang cantik. Ini warnaan kamu maksudnya tuh. Benerinnya pakai tangan lagi. Kata siapa jelek sih mbak? Bagus ya? Jujur. Bagus. Tapi kalau dari mbak ya. Mbaknya gini. Bagus banget. Mbak, sini mbak. Mbak jujur ya mbak? Iya. Oke. Okay. Mbak lebih suka punya aku atau punya dia? Jujur aja, jujur. Lebih rapi yang mana? Nggak, jangan rapi. Ya, pokoknya keseluruhan rapi dan maksudnya lebih bagus lah, lebih masuk akal, itu lebih lucu, lebih kayak bagus pokoknya. Ini sih sebenarnya ada kombinasinya. Tadi mana gini dulu biar demi hati Esta supaya Esta nggak nangis ya. Tadi tuh udah mau nangis soalnya kamu. Enggak, aku nggak mau nangis. Tadi udah mau nangis loh. Aku nggak nangis ya, Mbak. Air mata kamu keluar loh tadi. Enggak. Gak ada aja, cuma historis. Enggak, cuma historis aja. Masih sih? Nggak ada urusan, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Even aku nangis pun. Tuh lah deh. Kemana-mana loh. Tuh. Kamu punya aku dirusakin sama dia. Enggak, aku tanggung jawab, buktinya dia gak terima kalau punya aku lebih bagus. Enggak, kata mbaknya pemenangnya aku. Dari 1 sampai 10, ini 9, ini 10 ya. Apaan sih? Lo kok ngomong sendiri? Sekarang waktunya untuk dimasak. Guys, udah jadi. Udah nih. Sekarang masak dulu buah-buah aku habis itu. Mbak, ini jamuran mbak, manggisnya. Manggisnya jamuran. Emang manggisnya kan aku bilang ini titiknya buat apa karena busuk. Manggisnya busuk. Mana ada busuk warnanya malah cerah. Abu-abu kali. Emang gitu. Kalau warnanya gelap, busuknya cerah. Kalau warna cerah, busuknya gelap. Gitu. Enggak jelas, udah dah. Ngerti enggak sih? Enggak, Mbak, berarti punya aku lebih bagus ya? Iya, aku juga ngaku kok. Aku juga hati-hati tuh. Aku juga akuin kalau punya kamu lebih bagus. Oke. Okay? Yang penting kamu jangan nangis aja, please. Aku suka. Ih, punya aku lah. Bagusnya punya aku. Udah jadi. Rapi banget,
Gokil, gokil Punesta coba. Ini sorry. Aku tunjukin rapinya di mana dia ya. Balik kamu lontar. Enggak dibalik nih lihat nih. Ini pertama warnanya kemana-mana sampai ke sini-sini. Itu doang kekurangannya. Tuh bentar dulu. Ini kan balik dulu. Ini kan tadi ada accident. Dia aja nggak sadar tuh balik apa enggak. Tadi kan ini accident. Coba lihat dulu. Baru berjalan. Jangan kayak gitu ah, kasih kalah. Dia terima kalau dia kalah. Kenapa lu bilang gua kalah? Kok kenapa kabur? So, kalau misalnya yang dipajang ini pasti orang-orang lebih tertarik. Ini dong tuh lihat nih. Lihat. Ya, orang juga pasti orang tuanya kalau lewat sini, "Nak, jangan soalnya di sini." Gua jarang banget lihat balon warnanya gelap gini. Biru-biru. Biasanya tuh orange, merah, kuning gini. Biru sama gini doang balon. Tapi kan ini bagus. Mana ada? Daripada ini? Mana? Nih, kulit manggisnya busuk. Emang kebalik. Kulit manggisnya busuk. Balik coy nih. Ah. Lihat manggisnya busuk, guys. Kebalik nih. Udah, aku capek sama kamu. Nempel lagi. Nempel lagi. Bara, astagfirullahaladzim. Aku lebih tua dari kamu, Bara. Ya udah nempelin, tempelin. Tuh jatuh. Aku mau orangnya santai kok, Esta. Udah biarin aja nggak apa-apa. Enggak. Ini kakak. Ini kakak. Yaudah, ini. Yuk. Kita foto yuk. Aku fotoin dong. Satu rentet ada berapa gambar sih pak? Guys, guys. Aku fotoin dong. Ternyata dia nggak sadar. Gue copot dua tuh. Masih nggak sadar. Kamu tuh udah udah gambar jelek, licik lagi. Punya aku mana? Jahat banget, emang gue licik apa sih? Punya aku kali tadi berjanda. Emang gue licik apaan? Kamu licik banget sih, Bara. Ya Allah, salah mulu. Bara balikin punya aku, Bara. Lihat lagi, lu sih ngapainan ya, punya lu berapa, biarin aja maksud gua sampai rumah. Jadi, oke, ini adalah hasil. Mau, ini punya aku. Iya, udah ini aja lu, udah panik aja. Ini adalah hasilnya Esta dan itu punya aku, jadi kalian komen di bawah ya. Enggak, ini punya aku. Ya, ini punya aku, itu punya Esta, jadi kalian komen di bawah yang paling bagus punya siapa dan nextnya kita bikin konten apa. Kalian komen di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan komen. Oke, okay. Esta, bilang makasih sama teman-teman. Terima kasih teman-teman. I love you guys. Dan thank you guys, video kita sebelumnya sudah mencapai 1,5 M viewers. Alhamdulillah, luar biasa. Makasih guys, thank you. Ih, so imut loh. Siapa sih? Gak cocok loh, kayak gitu. Bilang aja lo lagi gemes sama gua. Ini. Coba. Apa sih, Bara gak jelas banget? Esta salting lagi. Bilang terima kasih. Aku udah bilang terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.